Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan mereview sebuah liquid Dental Purchase. Seperti apa liquid ini? Yuk kita simak videonya. Oke, ini adalah liquid Dental Purchase dengan flavor susu Dental Vanilla. Pada sisi samping terdapat berbagai macam keterangan, juga komposisi biji artificial flavor dan sweetener. Kemudian ke bawahnya lagi terdapat peringatan ya, IET 18+, dilarang digunakan untuk ibu hamil dan sebagainya. Kemudian liquid ini sudah berpita cukai. Ini nikotin 3 ng, masan 100 ml, biji 30, biji 70. Lalu ke bawahnya lagi terdapat sosial medianya. Liquid ini diproduksi oleh Amelia Karya Sukabumi, Jawa Barat. Pada kemasannya ini lumayan menarik ya, dengan perpaduan warna biru, muda, dan putih, juga ada gambar sapinya ya. Oke, setelah video tampak dekatnya, sekarang kita coba drip liquid ini. Untuk yang pertama, kita akan mengetes dari aromanya dulu. Dari aromanya, liquid ini seperti susu Dental, dan ketika saya cicipi liquid ini, dia seperti Dental banget untuk pokoknya. Dan untuk tingkat manisnya, lumayan manis ya. Oke, sekarang kita coba drip ke mod. Untuk modnya, saya pakai Magma Box, RDL-nya pakai Reload X, kapasnya pakai ini, Kendo Gold Edition. Untuk kawatnya saya pakai Alien Fish Captain by Baho Alien V3 yang warna pink. Sebelumnya saya akan mengetes dari aromanya dulu. Dia seperti Dental banget aromanya. Yuk kita drip. Kebetulan saya baru first week, tinggal ditetes lagi aja ya. Sebagai informasi, ohmnya dapat di 30 ohm dan running di 50 watt. Kita coba Dental Purchase. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Oke. Dari tingkat pH-nya, liquid ini lumayan soft ya. Untuk 3 ng-nya ini agak soft, tapi masih bersahabat untuk tingkat pH-nya. Dan dari tingkat manisnya, liquid ini antara soft medium, tapi masih bersahabat untuk tingkat manisnya, nggak terlalu over sweet. Dan dari segi flavor, liquid ini persis seperti Dental banget, susu Dental, rasa vanilla banget. Ketika saya inhale liquid ini, dia lebih dominan Dental-nya banget, seperti susu Dental. Dan ketika saya exhale liquid ini, namun agak turun Dental-nya. Tapi untuk TH-nya lumayan menggaruk pas di exhale itu. Kalau dari 1 sampai 10 saya beri skor untuk liquid ini 7,5, karena liquid ini flavor-nya lumayan oke, persis seperti susu Dental banget. Susunya vanilla, dan untuk tingkat TH-nya
agak bersahabat, juga untuk tingkat manisnya nggak over sweet, enak untuk dinikmati. Legit ini dibanderol dengan harga Rp120.000 sampai Rp150.000 di vape store terdekat. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.